konsumsi karbo sih, karena aku udah gak makan nasi udah beberapa tahun terakhir. Ini ya? Terus aku mengurangi gula-gula gitu, karena aku suka banget jajan coklat, es krim gitu, suka banget. Jadi agak lagi dikurangin gitu, karena kalau menurut aku ada efek ke badannya pas lagi olahraga gitu, jadi kayak berat gitu rasanya. Jadi aku kurangin banyakin protein gitu, lebih banyakin makan sayur. Karena aku bukan pencinta sayur ya, maksudnya makan sayurnya itu juga jarang-jarang sih. Sekarang lagi coba lebih banyak konsumsi sayur. Kalau menurut aku sih itu kebaikan aku sendiri ya, maksudnya aku udah ngerasain gak enaknya, udah ngerasain sering sakit, udah ngerasain apalagi aku memang benar-benar butuh nutrisi lebih ya, dengan aku istirahatnya kurang, tidurnya kurang, terus olahraga kalau bisa lagi rutin banget, tapi kalau lagi ada kerjaan aku nggak bisa tiap hari olahraga. Jadi ya mau nggak mau dari asupan makanannya harus dipaksa. Kalau aku suka nggak suka, tiap pagi aku minum jus sayur, aku kadang-kadang jus sayur yang merasa udah aneh-aneh, udah campur aduk gitu, tapi ya nggak apa-apa buat kesehatan gitu. Kalau buat aku sih sekarang udah deh, nggak enak sedikit rasanya di mulut nggak apa-apa, yang penting badannya sehat. Itu udah mulai rutin sekarang untuk apa tuh? Kalau minum jus sayur aku dari dulu, dari kecil sampai sekarang, karena memang aku makan itu susah gitu ya. Maksudnya makannya tuh bukan yang kalau datang restoran pasti pesan makan sayur tuh, enggak gitu. Kalau misalkan ada baru aku makan gitu, tapi bukan yang pesan gitu. Jadi memang harus sedikit dipaksa lah istilahnya, harus mau nggak mau harus minum jus sayur gitu, mau nggak mau harus makan gitu, walaupun aku nggak pesan tapi memang harus ada. Jus sayur apa yang bisa dikonsumsi? Banyak, kadang smoothie, buatin, terus banyak deh, udah macam-macam. Tapi mungkin yang lebih enak sama mbakmu dikasih madu gitu, jadi agak manis gitu kan, rasanya nggak terlalu parah gitu. Kadang-kadang jus buah, jadi diseling-selingin aja sih sebenarnya.